Selatan. Lapor upacara pemberian tawaran siap mulai. Lanjutkan. Hari Senin tanggal 5 Juli 2021 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Ripuku titip. Hari ini jajaran Polres Oku memberikan penghargaan kepada rumah sakit, puskesmas, lurah, kades, dan vaksinator yang sudah berupacara pemberian penghargaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Berdedikasi dalam menyukseskan target pemerintah satu hari 1 juta vaksinasi dalam rangka HUT Bhayangkara ke-75. Penghormat. Pemberian penghargaan dalam rangka pelaksanaan vaksinasi massal 1 juta. Izin Pak Bupati. Izin Pak. 1, 2. Oke, Pak. Ini apa yang kari ini? Ada suara ya? Lurah. Izin Pak. Izin Pak. 1, 2. Sip. Yaitu 1. Bupati Desa Sukaraya 1007. Desa, Kepala UPTD, Rektor Rumah Sakit, Paskes Kabupaten Ogan Komering. Atas suksesnya program 1 juta vaksin 1 hari dalam rangka Hari Bhayangkara. Peserta upacara sekalian yang berbahagia, penghargaan ini merupakan ucapan terima kasih atas dedikasi dan keikhlasan serta kerja keras dari bapak-bapak, ibu-ibu dalam menyukseskan program 1 juta vaksin 1 hari dalam rangka Hari Bhayangkara ke-75 tahun 2021. Penghargaan ini sengaja kami berikan kepada para aparat desa, Kepala UPTD, Rektor Rumah Sakit, dan Paskes Kabupaten Ogan Komering Ulu yang telah berbuat lebih dan lebih berbuat secara bersama serta bersinergi. Kami sangat menyadari tanpa bangga dengan baik. Peserta upacara yang saya hormati, sebagaimana yang kita ketahui, Kabupaten Ogan Komering Ulu masih berada dalam zona oranye. Kondisi ini mengajak kita semua untuk berbuat lebih baik dan terus aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah menangani COVID-19 melalui sinergitas bersama TNI, Polri, tenaga kesehatan, Pemda, relawan, serta masyarakat lainnya dalam menangani pandemi COVID-19. Beserta upacara yang saya hormati, tugas ke depan yang akan kita hadapi semakin berat. Untuk itu, kita jangan lengah dalam memerangi COVID-19. Kepedulian dan kerjasama harus kita utamakan. Hal ini harus kita laksanakan guna mencapai target bersama menurunkan status zona oranye kembali kepada zona hijau sehingga kehidupan kembali normal seperti sebelum pandemi COVID-19. Hal yang paling penting dari setiap usaha kita sebagai insan yang beragama adalah selalu berdoa serta memohon pertolongan kepada Allah SWT. Saksikan banyak yang dapat penghargaan tentu bisa Bapak ceritakan Pak Kapolres dulu. Baik, terima kasih. Hari ini kita melaksanakan upacara pemberian penghargaan. Kita tujukan kepada seluruh paskes yang ada di Kabupaten Oku, kepala desa, lurah, sama 3 rumah sakit, dalam hal pelaksanaan mensukseskan program dari pemerintah 1 juta per hari. Alhamdulillah, target kita untuk Kabupaten Oku 1.575 per hari, kita bisa mencapai di angka 3.000 sampai 40.000.
sampai 4.000. Makanya hari ini kami upacarakan untuk penghargaan kepada seluruh rekan-rekan yang terus serta untuk mensukseskan kegiatan vaksin tersebut. Artinya dari tercapai ini kesadaran masyarakat sudah meningkat, Pak ya? Alhamdulillah, kesadaran masyarakat, contoh hari pertama kita vaksin itu ada sebagian yang malah menunggu, kita sarankan untuk dilanjutkan hari Senin, malah mereka tetap menunggu dari Sabtu. Dan alhamdulillah juga kita dibantu oleh Bapak Bupati dalam hal ini dari Diskominfo sudah membuat panduk-panduk pemberitahuan, yang salah satunya itu adalah masyarakat nanti apabila hendak membuat administrasi pemerintahan harus melampirkan bukti sudah vaksin. Itu tercantum dalam keputusan Presiden. Demikian. Himbauan kepada masyarakat yang masih belum berkesempatan untuk melaksanakan mengikuti vaksin ini, Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama kami ingin terima kasih kepada Pak Kapolres, kepada jajaran yang telah memberikan penghargaan kepada jajaran kesehatan dan kepala desa. Ini sebagai bentuk kepedulian kita bersama dan tanggung jawab kita bersama tentang pentingnya bagaimana kita mengatasi dan mengakhiri COVID-19 ini. Kedua, kita menghimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama berbondong-bondong untuk melaksanakan vaksinasi di pasien-pasien yang tersedia. Karena ketika kita divaksin, diharapkan meskipun masih tertular, tapi bisa cepat atau segera sembuh. Dan kita harapkan juga herd immunity ini bisa tercapai. Ini yang kita dorong saat ini adalah para lansia, dan kita akan melakukan langkah-langkah percepatan untuk bagaimana yang lansia bisa semua bisa tercover untuk divaksinasi.